Oke, assalamualaikum teman-teman semua, welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan memberikan informasi atau cara bagaimana mengaktifkan menu asisten di HP Samsung. Jadi seperti apa menu asisten itu? Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah menu asisten ya. Ini adalah menu asisten dari HP Samsung. Di sini bisa menggunakan untuk kembali ke beranda dan juga layar mati. Jadi kita bisa mengatur menu yang ada di menu asisten ini ya. Oke, caranya bagaimana untuk mengaktifkannya? Teman-teman buka ke pengaturan ya. Pergi ke pengaturan. Masuk ke pengaturan. Kemudian teman-teman scroll ke bawah sampai menemukan menu yang namanya aksesibilitas ya. Kita klik. Nah, kemudian teman-teman pilih menu interaksi dan kecekatan ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tinggal pilih saja menu asisten ya, di sini aktifkan, maka teman-teman akan muncul tampilan menu asisten yang seperti ini ya di HP teman-teman. Nah, untuk mengatur menu-menu di dalamnya, kita teman-teman tinggal klik saja menu asistennya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih opsi menu asisten ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menambahkan menu-menu yang ada di menu asisten ini ya. Jadi kita bisa menambahkannya dan bisa mengaturnya ya. Nah, caranya sangat mudah dan juga gampang. Mungkin cukup sekian video yang dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.